Halo para sobat FNF, kalian pasti udah familiar banget dengan brand yang satu ini, yaitu brand Sunny Palfinger. Brand Sunny Palfinger ini umum ada di produk-produk yang kami jual, yaitu produk SPK dan SPS kami. Nah, tapi kalian tahu nggak nih asal-usul dari brand Sunny Palfinger? Jadi, asal-usul Sunny Palfinger ini awalnya adalah gabungan dari Palfinger dan Sunny Group. Mereka memutuskan untuk mulai kerjasama pada 2012 lalu dan berhasil menciptakan brand kerjasama yaitu Sunny Palfinger. Sunny Palfinger ini dibuat dengan tujuan untuk merancang, memproduksi, dan menjual alat berat seperti truck mounted crane dengan kualitas yang terbaik. Nah, tapi apa sih truck mounted crane itu? Berbeda dengan jenis kren lainnya, truck mounted crane ini adalah kren yang dipasang langsung di atas truk, jadi penggunaannya jauh lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena memang fungsi utama dari truck mounted crane yaitu mobilitasnya yang mudah dan dapat dioperasikan secara langsung. Kren ini dapat berpindah-pindah tanpa memerlukan alat pengangkutan, sehingga dapat dioperasikan lebih cepat tanpa perlu menghabiskan terlalu banyak waktu. Sunny Palfinger menjual dua tipe produk, yaitu SPS atau Telescopic Crane dan SPK atau Crane Lipat, yang juga sering dijuluki sebagai Knuckle Crane. Kedua tipe produk Sunny Palfinger ini juga sangat bervariasi, tersedia mulai dari kapasitas 3 ton bahkan sampai kapasitas 20 ton, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan Anda. Populasi produk Sunny Palfinger juga sudah tersebar luas di Indonesia. Crane kami sudah dipakai untuk berbagai kegiatan dan proyek-proyek besar seperti pekerjaan infrastruktur, kontraktor, logistik, pertambangan, migas, dan sebenarnya masih banyak lagi. Produk-produk Sunny Palfinger ini berlisensi Palfinger Austria dan diproduksi mengikuti standar Eropa sehingga kualitas dan keamanannya pasti terjamin. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung order produk Sunny Palfinger kami bisa melalui hotline dan juga website kami. See you in the next video.